dengan tidak mengurangi rasa hormat, malam hari ini kita menindaklanjuti perintah pimpinan berkaitan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sesuai yang rekan-rekan lihat, kegiatan kita ini setiap hari, setiap pagi sore, bahkan sekarang malam diperintahkan untuk turun karena masih banyaknya masyarakat kita yang terkontaminasi atau terpapar COVID-19. Untuk rekan-rekan ketahui sekarang 199 positif dan 44 yang sudah mendahului kita. Jadi sangat disayangkan sampai sekarang kita belum ada obat yang memang untuk menyembuhkan COVID-19. Untuk itu, kegiatan hari ini kita mencari tempat-tempat keramaian di mana masyarakat atau warga masyarakat duduk-duduk, ngumpul-ngumpul maupun lagi merayakan kegiatan. Ya, kalau lebih dari 10 atau 20 orang ngumpul-ngumpul duduk-duduk, ya kita persuasif dulu, kita kasih imbauan, kalau tidak langsung kita bubarkan. Dengan membacakan nanti rekan dari Bimas ya. Ada blanko maklumat Kapolri. Tergantung rektorat. Ada Pak Gun. Kalau enggak nanti lalu lintas. Siap, ada udah. Lalu lintas ada kan? Nanti dibacakan yang tadi dibagi ke beberapa elemen masyarakat sama yang dicetak baliho. Jadi itu nanti untuk pegangan kita, maklumat Kapolri sekaligus surat edaran dari Bupati. Terima kasih atas perhatiannya. Izin ada tambahan Pak Rahan?